saya juga akan bertanya seperti saya tanya pada minggu lalu. Masalah ini bukan masalah Menteri Keuangan saja atau Wakil Menteri, tapi seluruh pejabat di Kementerian Keuangan harus ikut secara aktif memikirkan, terlibat, dan ikut berpartisipasi di dalam rangka untuk terus menyiapkan instrumen-instrumen keuangan negara dan menjaga kesehatan keuangan negara meskipun di dalam tekanan yang tidak mudah, dan fokus untuk terus memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Apabila Anda yang berdiri di depan saya ini merasa bahwa itu bukan tanggung jawab Anda, Anda hanya merasa bekerja di unit tempat Anda saja, mungkin saya persilahkan Anda untuk mundur dari pelantikan ini. Di dalam situasi ini, saya akan memanggil dan mengingatkan semua jajaran Kementerian Keuangan tak henti-henti. Ini adalah tantangan kita bersama. Maka kerja tim di dalam Kementerian Keuangan dan yang mencerminkan values Kementerian Keuangan menjadi semakin penting. Values yang Anda semuanya sudah tahu, nilai-nilai Kementerian Keuangan yang saya tentu pada tahap eselon 2 atau eselon 3 sudah merupakan role model yang menjalankan values tersebut. Anda sekarang akan dituntut untuk makin mengimplementasikan secara lebih keras dan lebih konkret.